Kak, aku mau bikin kegudang. Hai semuanya, welcome back to Nails by Cinderella. Balik lagi ke YouTube channelnya Jen Cinderella. Kali ini kalian lagi ada di sesi Nails Education bersama saya Jennifer, yang akan memandu kalian tentunya buat tutorial tips dan trik tentang nail art. Dan kali ini kita kedatangan Karta. Kapan lagi kan mau bikin buku? Jadi tadi Kak Arta Krista baru aja masuk dari pintu dan request minta bikinin kuku. Sebenarnya udah selesai sih, tapi kalian pasti penasaran sama tutorialnya. Jadi langsung aja kalian tonton videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe YouTube channel ini. Kalau kalian pertama kali datang ke YouTube channel ini, jangan lupa juga untuk like dan juga hidupkan tombol lonceng notifikasinya. Check this out and happy watching! Kali ini aku mau pakai base dulu dengan kode B020 dari Rosalyn ya. Jadi aku kasih base dulu. Lapisan pertama. Oke, kita mulai desainnya. Kali ini aku bakal tambahin bling-bling gitu sama kerang-kerangan. Terus nanti kita bakal kasih juga foil gold. Jadi di sini aku udah kasih base juga tadi. So, sekarang kita tambahin dulu karena ini bakalan encapsulated gitu. Jadi dibakal di dalamnya si topcoat. Makanya nanti kerangnya ini bakal kayak kerendem gitu. Kita taruh dulu. Ini lem aksesoris. Kalian bisa pakai merek apa aja untuk lem aksesoris. Jangan khawatir. Terus nanti aku bakal tambahin juga bling-blingnya itu di bagian sini. Ukurannya sendiri itu kalian bisa menyesuaikan aja dengan ukuran aksesoris yang bakal kalian pakai. Nah, kali ini yang bakal aku tambahin bling-bling akan aku campur dengan topcoat sedikit banget. Oke, ini kebanyakan. Oke, ambilin lagi dong bling-blingnya ini deh. Oke, aku tambahin juga foil gold dikit supaya dia ada kesan, supaya dia lebih kayak megah gitu ya, tapi dikit-dikit aja. Selanjutnya
aku mau nambahin di sini ada diamond kayak gitu. Jadi ini ala-ala Cardi B, biasanya tuh dia identik banget sama bling-bling ya. Dan kali ini aku bakal tambahin di sini blingnya yang bulat gede banget gini. Ini bakal aku combine sama bling-bling yang lain. Ini nanti akan aku tambahkan juga yang kecil-kecil. Oke, ini aku minta bantuan staff aku buat centering supaya dia agak lebih cepat juga untuk kering. Dan ini dia udah turun, kayaknya udah mulai keras, tapi nanti kita bakal tambahin lagi, it's okay. Dan kali ini boleh diberhentiin. Oke. Nah, kali ini aku bakal tambahin sedikit lagi, tapi di bagian sini aja. Sekarang kita bakal centering dulu supaya dia agak keras. Nanti di bagian tengah sini aku akan kasih flake gold foil kayak gini. Okay. Nah, untuk bagian atasnya, karena aku nggak mau terlalu tebal juga, jadi aku cuma menambahkan lem aja seperti ini. Dan nanti kita bakal output. Sekarang aku akan tambahin dulu, ada flakes-nya kayak gini, dari gold foil juga.
Jadi kita gambarnya random aja. Oke, kali ini udah dikasih foil gold, akan aku tambahkan sedikit motif dari stiker, jadi dia bakal lebih hidup nanti. Dan ini lucu banget, ala-ala kayak bunga gitu. Cantik banget. Satu lagi. Nah, ini aku bakal tambahin kombinasi transfer foil juga di bagian ujungnya. Jadi akan aku tambahkan dulu foil gold di sini. Dan untuk di jempolnya sendiri, karena nggak bisa aktivitas terlalu banyak, ya, untuk di jempol itu karena aktivitas terlalu banyak, jadi kita nggak akan kasih yang terlalu berat. Makanya akan aku kasih stiker lagi aja, tetap dengan tema yang sama, tapi stikernya kita pilih aja. Kita akan tambahkan dengan foil gold juga, gimana menurut kakaknya? Mau ditambahin foil juga atau gimana? Tambahin kayak gini? Atau mau bling-bling kayak gini lagi? Karena ini banyak aktivitas sih. Apa aja lah, simple. Oke, simple aja ya. Untuk itu kita tambahin gini aja. Karena di jempol biasanya banyak aktivitas, jadi kita mengurangin supaya dia nggak terlalu banyak kena main handphone atau apa gitu. Takutnya dia copot. Mau tetap ada foilnya, jadi aku tambahin foil transfer foil aja. Jadi aku akan tambahin setengah aja. Kalau ini tadi kan full, jadi yang ini yang halfnya. Lanjut lagi, jadi aku mau pakein foil atau transfer foil yang kita sekitar mungkin dulu. Ini tekniknya yang kemarin aku udah bilang itu teknik tap-tap, tapi sebelumnya ini aku mau kasih tahu kalian tekniknya juga aku tambahin, jadi masih bisa kalian remukin juga. Kalau di yang kemarin itu nggak ada, kali ini aku kasih tahu di sini, di video ini remukin aja sedikit kayak gini, terus kita tinggal taruh aja di atasnya, tekan-tekan-tekan, biasanya dia akan lebih gampang. Karena di sini ada kerangnya yang agak warnanya itu sedikit pink gitu. jadi dia kayak marbot. Nanti kita tambahin sedikit foilnya, goldnya. Oke, dan sebelahnya kita akan tambahin juga, tapi setengah aja karena tadi di sini cuma setengah doang. Dia. Kayaknya cukup deh, jangan terlalu full. Iya, enggak. Karena aku ini suka ada serat kuning-kuning gitu. Oh, oke. Okay. Nah, kan gitu aja ya. Oke, dan kita tambahin top coat di atasnya. Jadi ini udah selesai, gengs. Bentar banget kan? So, buat kalian nonton aja, itu aku udah upload tentang Marble Nest pakai foil, jadi ada di YouTube channel aku. Kalian tonton aja, berapa hari yang lalu sih kita upload gitu. Dan sekarang kita bakal lapisin top coat lagi, tetap di bagian sini, cuma di bagian pinggirnya aja, jadi jangan sampai kena sama permukaan yang glossy-nya, nanti dia bakal hilang. Oke, kita lanjut lagi. Thank you.
Oke, masukin dulu ke UV LED kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit. Oke, jadi ini kita bakal nambahin desain, tapi ini desainnya itu bakal kita tambahin cepet aja. Dan cara cepet itu gimana, Kak? Jadi nanti kalian bisa tambahin cepet satu kali lagi, tapi tetap menggunakan yang lem aksesoris ini. Jadi kita sekarang bakal taruh di atasnya segaris, jadi kayak gini. Oke, ini aku bersihin dulu ya bagian pinggirannya karena masih ada tadi yang lengket. Kita sekarang kasih cooking oil. Wow, hasilnya cetar banget, guys. Jadi ini requestan by Kakak Atta. Oke, inilah hasilnya, guys. Gengs, tuh lihat hasilnya lucu banget kan? Ini requestan by Kak Arta, lucu banget. Dia emang mintanya tadi tuh ada bling-bling ala-ala Cardi B-nya dan ini ada marble-nya. Di sini juga ada stiker first foil gold. Di sini ada warna-warna ini kerang sih, ini kerang plus kita tambahin pakai mutiara diamond, sorry. Oke, jadi hasilnya seperti ini dan di jempolnya itu tetap aku kasih desain tapi yang simpel aja karena kalau di jempol itu nggak bisa terlalu banyak desain, banyak aktivitas soalnya. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Thank you so much for watching. See you in next video and bye-bye.